Tribuners, ini adalah momen ketika Satpol PP Kabupaten Mempawah bersama tim gabungan melakukan penertiban pedagang kaki lima di Jalan Teratai Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Pada Selasa 6 Desember 2022, penertiban ini dilakukan oleh tim gabungan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi. Ini ada yang disuruh pindah diangkut, dan ada yang barang-barang memang mau diangkut ke mobil. Khususnya itu di sekitar pasar Mempawah itu khususnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!